Kenapa manusia bisa mengalami jenuh dan bosan pada pasangan yang sudah lama dimilikinya? Oke, saya nggak ngomong dulu ya antara hubungan yang intim sama kejenuhannya. Saya belum sambungin dulu. Saya langsung jawab aja tentang kenapa manusia bisa jenuh bosan sama pasangan yang sudah lama. Simpelnya gini, kita bisa bosan sama apapun. Sama apapun, kita beli barang yang tadinya kita semangat banget, kita udah nabung, kita mainin mulu tiap hari habis beli, lalu setelah sekian minggu atau bulan biasanya kalau barang mahal, sekian bulan akhirnya kita telantarkan, kita abaikan, nggak dibuka-buka lagi, nggak dimainin lagi, mungkin masih dimainin tapi frekuensinya udah berkurang, ya. Nah demikian juga bisa terjadi pada hubungan ataupun pada pasangan. Jadi ini bukan soal masalah apa ya, bukan soal masalah hubungannya buruk gitu loh, atau pasangannya buruk, walaupun kadang-kadang ada konteks di mana pasangan dan hubungan itu sendiri bikin kita jadi kayaknya apa namanya ya, berputar-putar di situ-situ aja. Tapi terlepas dari itu, pasangan kita keren pun, hubungan kita asik pun, tetap aja over time kita akan merasa jenuh ataupun apa istilahnya, kayak kata yang lebih tepat bukan jenuh tapi kayak hilang euforianya, lebih tepatnya itu ya, euforianya tidak setinggi dulu, perasaan gregetnya nggak setinggi dulu, karena ya memang begitu ya, apalagi yang namanya cinta ya, pada saat kita jatuh cinta kita tuh jadi orang yang sangat nggak rasional, istilah kerennya ya. Kita tidak rasional, kita berfantasi kejauhan, kita mabuk, makanya istilah nama kata mabuk cinta, kita dimabukkan oleh berbagai neurotransmitter dan hormon yang ngebuat kita jadi kacau, kita beneran kayak orang aneh. Di saat itu kita lagi hype-hypenya, lagi euforia tinggi banget. Nah, setelah sekian lama, euforia itu turun, atau hilang, atau mereda, atau kemabukannya itu hilang. Nah, pada saat mabuknya hilang, kita pikir kita jenuh. Saya ulangi lagi sekali lagi, ya. Yang kita pikir jenuh itu seringkali mabuknya hilang. Bagian maboknya itu hilang, kita jadi waras lagi. Nah, di saat itulah kita, kok gue gak tergila-gila lagi sama dia ya, kok kayaknya gue males deh ngobrol sama dia. Nah, biasanya karena euforinya sudah turun, itu salah satu faktor ya, karena euforinya sudah turun. Kalau di kelas cinta kan kita sering bahas, masa bulan madu tuh biasanya sih kayak 3 bulanan lah, plus minus gitu ya. 3 bulan masa euforinya tuh tinggi, abis itu turun, kolaps. Bisa lebih cepat dari 3 bulan ya, bisa lebih cepat, bisa kayak cuma 2 minggu atau 3 minggu. Bisa juga sepanjang-panjangnya sampai 18 bulan kalau menurut studi ya, ada salah satu studi bilang honeymoon period bisa extended kalau orangnya hebat, kalau kedua orangnya hebat ya, ngerti tentang kelas cinta, mainin apapun yang selama ini kita ajarkan, bisa di extend sampai ke 18 bulan, anggap aja 2 tahun gitu ya. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan kamu, yang membuat manusia bisa jenuh itu satu, sebenarnya bukan masalah jenuhnya, tapi karena euforinya turun, perasaannya tidak membara lagi. Atau kedua, bisa juga karena capek, berduaan mulu, nempel mulu, jadi udah abis gitu loh, udah abis karena dibakar, abis-abisan dia berduaan mulu sama satu bulan gitu kan, jadi akibatnya rasanya abis gitu loh, kayak udah selesai di situ aja. Nah, kan Andrew bilang kendala keintiman adalah faktor kejenuhan. Sebenarnya bukan sih gitu loh ya, yang bikin kita nggak intim lagi tuh bukan karena kita jenuh, bukan, nanti saya akan komen ya, yang bikin kita nggak intim lagi, nggak dekat lagi bukan karena kita jenuh, tapi karena kita berhenti berusaha menggali. Saya stop dulu, saya nggak mau jelasin, saya tunggu sampai ada pertanyaan-pertanyaan yang melanjutkan kalimat saya tadi ya, yang bikin kita tidak intim lagi sama pasangan karena kita berhenti berusaha menggali. Apa maksudnya? Saya tunggu pertanyaan dari kalian. Kita buat hari ini live-nya kita ini interaktif. Saya lanjutin ke pertanyaannya Andrew yang berikutnya. Bisakah kendala kebosanan kejenuhan itu diantisipasi dengan mencegah kejadian-kejadian yang ngebosenin, juga memunculkan peristiwa yang nyenengin agar menambah mempertahankan? Bisa, kalau ditanya bisakah, jawabannya pasti bisa ya. Kalau tujuannya kamu adalah pengen ngilangin rasa jenuh yang kamu bilang itu dengan ngelakuin hal-hal baru, dengan memunculkan peristiwa-peristiwa ini, bisa. Cuman, ini saya mau ngasih tahu nih, euforia yang kita dapatkan di 3 bulan awal itu, atau mungkin semenjak dari PDKT sampai akhirnya 3 bulan pacaran itu, sulit balik setinggi itu lagi ya. Keintimannya, gairahnya,
menggebu-gebunya, kerinduannya, kengototannya, sensasi gregetnya sulit untuk muncul kayak di masa PDKT ataupun di 3 bulan pacaran. Karena ya memang begitu, ini sudah pernah saya bahas dalam video yang lain di kelas cinta, ada juga di Instagramnya saya ya, Lex the Praxis. Emang tubuh kita itu memang dengan sengaja bikin kita mabok pada saat kita jatuh cinta, love at first sight gitu. Pada saat kita jatuh cinta itu, bam, kita sengaja dibikin mabok dan ngayal. Ngayalnya di level yang nggak rasional sama sekali. Kita berpikir, dialah satu-satunya, dia yang paling indah. Dia mau kentut aja enak, ciumnya wangi gitu kan. Dia ngupil kelihatannya, aduh lucu banget gitu kan. Dia ceroboh, terpleset, kita ngeliatnya kayak pengen kita tolong. Jadi apapun yang dilakukan sama pasangan kita atau mungkin segebetan kita, kita ngeliatnya kayak indah sekali ini gitu loh, cute banget dia. Jadi di pada saat awal-awal hubungan, badan kita dengan sengaja dimabokin begitu. Kenapa? Saya cerita dikit aja, saya nggak mau ceritain panjang, karena ada di video yang lain, ada juga di highlight Instagram saya. Kenapa? Karena memang kita didorong oleh gen tubuh kita, oleh sel-sel tubuh kita untuk bereproduksi. Jadi, ya, saya nggak jelasin panjang ya, saya ngomong gitu aja. Karena kita didorong untuk udah cepetan bereproduksi. Karena motif makhluk hidup di dunia ini adalah bertahan hidup dan bereproduksi. Jadi, kita dengan sengaja dibuat mabok supaya mikirnya, gue mau nikah sama dia, gue mau punya anak sama dia. Walaupun belum tentu nafsunya ke arah punya anak, tapi kita dibuat mabok, pengen dia, ya gue yakin, cuman dia, inilah jantung cinta lagi. Inilah jodoh sejatinya aku gitu loh. Inilah pasangan tulang rusuknya aku. Kita dibuat semabuk itu supaya kita cepat jadian sama dia, hopefully nanti bisa berhubungan badan, lalu punya anak, dan begitu begitu tercapai ya sel tubuh kita kayak hore, berhasil gitu. Saya nggak jelasin kenapa begitu. Kalau pengen tahu kayak gitu, cari aja video-video penjelasan seperti itu ada di dalam KC Star. Kali ini kita di luar topik itu. Nah, jadi itu di awal doang. Badan kita cuma ngasih dorongan itu di awal doang. Supaya kita, gitu loh, supaya kita jadian. Setelah sekian bulan atau karena aktivitas seksual tertentu, itu akan turun. Mau kita pancing-pancing, bisa nggak? Bisa. Tapi tidak setinggi tempo hari. Tidak sejuicy gitu, segurih tempo hari. Malah kadang-kadang saking kita kehilangan rasa itu, kita nyalahin pasangan kita kayak dianya udah nggak cakep lagi, dianya udah nggak melakukan. Kita salahin padahal sebenarnya enggak. Memang itu turun aja. Mau kita korek-korek pakai tadi saya bilang kan pakai cara menggali, mau digali bisa muncul lagi, bisa. Dengan cara melakukan hal-hal baru bisa. Tapi apakah sama persis rasanya? Tidak. Gitu ya.